السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وبعد إخوة الإيمان رحمني الله وإياكم كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى di mana pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam majlis yang semoga dipenuhi dengan keberkahan serta dikatakan kepada setiap yang hadir pada majlis ini <coughs> di akhir majlis nanti umu maghfuran lakum ay berdirilah berpencarah dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Ikhwat al-Iman, rahimanillahu wa iyakum. Ya. Dan juga salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Kita akan melanjutkan materi kita Dari kitab Ar-Rawhu wa Rayhan Fi tafsiri kalimati salah Minat takbiri ila taslim Yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab hafizahullah taala war'ah Pada kesempatan terakhir kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Eh hanya kepada Engkaulah kami beribadah. dan hanya kepada engkau ya rab kami memohon pertolongan. Ya. Sudah kita sebutkan pengertian daripada ibadah. Ya. Di kesempatan yang lalu apa itu? Ada yang ingat? Pengertian daripada ibadah. Apa? Definisi daripada ibadah yang kita diciptakan di muka bumi ini hanya untuk beribadah. Man yujib. Siapa yang jawab? Nah. Ahsant. Ahsant. Barakallah. Mas Mok, siapa nama itu? Adib. Barakallah. 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 Nah, ya. Yeah. Jadi ibadah itu, ya, yeah, seperti yang tadi dikatakan, ismun jamia. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-af'al al-zahirah wal-batinah. Yeah. Jadi dia adalah satu kata. Tapi maknanya itu mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ya. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Min al-aqwal baik dalam bentuk perkataan wal af'al maupun perbuatan. Al-zahirah yang zahir Perkataan yang zahir adalah yang keluar lewat lisan, bisa kedengaran oleh telinga, bisa dipahami oleh orang yang mendengarnya, dan juga perbuatan yang zahir, perbuatan anggota tubuh, ketika seseorang menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada dirinya, daripada melakukan salat berpuasa membayar zakat, melaksanakan haji dan umrah, menolong saudaranya dalam kebaikan. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang zahir. Wal dan juga yang batin. Adapun yang batin mencakup perkataan. Perkataan hati. Yang disebut oleh para ulama perkataan hati itu adalah tasdiqah. Seseorang membenarkan sesuatu yang dikabarkan oleh Allah maupun yang dikabarkan oleh Rasulnya. Ini perkataan, Ay benar, ya. itu betul. Ya. Nah, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu juga dengan perbuatan yang batin. Ay perbuatan yang batin ini juga mencakup apa? Perbuatan hati. Jadi hati ini juga beribadah. Nah, ibadah itu nggak cuma sebatas apa seseorang melaksanakan gerakan berdiri, ruku, kemudian i'tidal, sujud lagi, tapi juga hati beribadah dengan apa? Dengan cinta. Ya. Nah, dia mencintai akan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Apalagi. al raja Dia juga berharap. Ya. Mengharapkan pahala dari Allah. Mengharapkan keridoan dari Allah. Mengharapkan cinta dari Allah. Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Al-Khawf. Ya. Juga rasa takut. Ya. Kita, kita beribadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan cuma dengan cinta dan harapan. Tapi juga dengan rasa takut ya. khawatir kalau ternyata apa yang kita lakukan ini dirusak oleh penyakit hati dirusak oleh kebodohan diri kita ya. sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam firman-Nya walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah eh dan orang-orang yang mempersembahkan Orang-orang yang memberikan apa yang dapat ia berikan, sedang hati mereka itu takut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, Ibu Na'a Aisyah bertanya ya Rasulullah, "Apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang mencuri, berzina, sedang dia takut dan khawatir akan hukuman dan azab dari Allah. Kata Nabi SAW, La ya ibn Tidak, bukan begitu, wahai putrinya Siddiq, Abu Bakar. Akan tetapi mereka itu adalah orang yang salat, orang yang puasa, orang yang zakat, namun mereka khawatir. Ya. Yeah. khawatir amalan mereka itu rusak ya. oleh aib dan kesalahan yang mereka lakukan sehingga tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, orang-orang yang beriman, orang-orang ya. yang bertakwa adalah mereka yang mengumpulkan antara apa? Antara al-ihsan والخوف. mengumpulkan antara perbuatan baik dengan rasa takut. Ya. Orang yang beriman adalah mereka yang mengumpulkan perbuatan baik dengan rasa apa? Takut, khawatir. Ya. Makanya mereka dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari yang namanya sifat apa? Ujub. Ya. bangga tertipu dengan kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya sombong ya. karena ada sebagian orang yang ketika melakukan amal ibadah melakukan amal saleh bukannya malah semakin bukannya malah semakin tawabu bukannya malah semakin tunduk kepada Allah tapi malah menjadi pongah dan merendahkan orang lain ini adalah kekeliruan ya kok bisa ada ustadz yang begitu ada bukankah menghafal al-quran adalah ibadah baca al-quran ibadah atau bukan ngafal al-quran ibadah atau bukan ibadah namun berapa banyak mereka yang apa membanggakan hafalannya merasa lebih tinggi daripada yang lain merasa lebih lebih mulia daripada lainnya. Ya. Kok bisa? Ya. Nah, karena setan senantiasa membisikkan keburukan-keburukan di dalam di dalam hati anak Adam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengumpulkan antara perbuatan baik dengan yang namanya rasa takut khawatir. Tidak bisa mensyukuri nikmat itu dengan sebenar-benarnya kesyukuran. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Adapun orang munafik seperti yang sudah kita ketahui, mereka yang mengumpulkan antara al-isaah wal aman. Mengumpulkan antara perbuatan yang buruk dengan rasa aman dari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal amalan ibadah yang dia lakukan ternyata tidak ikhlas, ya. dikotori dengan ria, dikotori dengan sumah, dikotori dengan menginginkan kesenangan dunia. Ya. Namun apa dia merasa bahwa dirinya sudah sampai kepada puncak kesolehan sehingga merasa aman daripada apa? daripada azab dan hukuman dari Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim diwajibkan dalam sehari untuk mengatakan di dalam salat kita di antaranya ihdinas siratal mustaqim. Eh. Ini yang menjadi tema kita malam ini. Ihdina siratal mustaqim. Aidullana warashidna wafiqna ya Rabb ila mustaqim. mustaqib. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami. Bimbinglah kami. Berikanlah kami kepada kami. Ya, agar bisa meniti di atas sirat. Jembatan. Jalan. Al-mustaqim. Yang lurus. Jalan yang yang lurus. Qala imam al-qurtubi Rahimahullah ta'ala. Imam al-qurtubi mengatakan dalam tafsirnya. Ihdina di sini adalah du'aun ورغبه من الْمَرْهُوبِ من المربوب الى الرغم والمعنى دلنا على الصراط المستقيم وارشدنا اليه وارنا طريق هدايتك الموصله الى انسك وقربك كتب امام القطب رحمه الله تعالى كتكت kata ihdina di sini Ya doa dan permohonan, ya keinginan yang diungkapkan oleh marbub. Ya. Marbub di sini adalah makhluk yang dipelihara ya. dengan nikmatnya kepada al kepada sang pencipta yang memelihara dan mengkaruniakan nikmat kepada makhluknya. Adapun maknanya, ya, apa doa itu? Ya. Eh, tunjukkan kepada kami. Bimbinglah kami di atasnya. Ya. Yaitu apa? Jalan yang lurus. Ya. Dan tunjukkan kepada kami jalan hidayahmu yang menyampaikan kami kepada sisi dan dekatmu. Ya. Eh, seseorang merasa dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala ya. orang itu ini kalau kita ibaratkan dengan muamalah antara manusia dengan manusia ketika seseorang begitu mengagumi seorang guru misalnya orang saleh Kemudian dia tengah berada di dekat rumah gurunya, atau tengah berada di depan rumah orang soleh. Itu kira-kira bagaimana orang ini bersikap ikhwah? Mampukah dia melakukan sesuatu yang bodoh yang membuat namanya? kedudukannya rendah di mata orang soleh atau guru yang dihormati itu, ya. tentu seorang murid yang cerdas, yang berakal, yang sehat, maka dia akan menjaga tingkah laku dan perilaku saat dekat dengan rumah gurunya, ya. karena dia khawatir apa? nanti kelihatan sama gurunya. Ya. Kalau dia melakukan hal-hal yang yang bodoh, ya. yang membuat namanya itu menjadi jatuh, ya. membuat harga dirinya menjadi jatuh di mata di mata sang guru atau orang soleh tersebut. Ya. Ini perumpamaan ketika kita bermuamalah dengan dengan sesama manusia. Lantas bagaimana dengan Rabbul Alamin? Ya. Yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Maka orang yang terus mendekatkan dirinya kepada Allah dan merasakan kedekatan itu, betul-betul ada. Ya. Tidaklah ia meminta kepada Allah, melainkan Allah mengabulkan dan memperkenankan permintaannya. Tidaklah ia meminta perlindungan, melainkan Allah memberikan perlindungannya. Ya. Dan juga, dia senantiasa melihat tanda keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk yang ia perhatikan. Maka, orang yang semacam ini ya, akan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa terjaga waspada, mawas diri, ya, berada di atas ketaatan dan menjauhi segala macam kemungkaran. Ya. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Jadi inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Baik, as-sirat al-mustaqim huwa tariq ya sudah tadi disebutkan jalan al mustaqim huwa alladhi wa inhirafa fih adapun yang mustaqim adalah jalan yang tidak ada kelokannya dan tidak ada jala, tidak ada yang apa serong ya tidak ada yang menyerong ya dia lurus ya tidak ada turun naiknya tapi lurus Wa minhu qauluhu ta'ala. Di antara yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anna hadha siratun mustaqim, fattabi'uhu." Ayo. "Wa kullu ma laysa fihi i'wijaj yusamma mustaqiman." Ya. Jadi dalam ayat di surat Al-An'am tadi Allah mengatakan Ya. eh dan sesungguhnya ini adalah jalanku jalan yang lurus maka ikutilah dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan as-subul sehingga kalian bercerai-berai Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah Afan, kata Imam Al-Tabari maka setiap yang ada kelokannya maka tidak disebut sebagai jalan yang lurus. Ya. Taib. Ini penjelasan makna dari kata As-Sirat al-mustaqim. Di sana ada perkataan al hafidh Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, Ehdina surat al-mustaqib ayyakunani ma'niyan bihi. Okay. Eh, dua hal ini adalah dua hal yang dimaksudkan. Yeah. Wafakana للثبات على ما ارتضيت وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل إيه يا نية أدلا بريكان له التوفيق untuk dapat teguh di atas jalan yang engkau ridhai. Dan berikan taufik kepada kami. Sebagaimana engkau berikan taufik kepada orang-orang yang engkau karuniakan nikmat kepada mereka. Baik dalam berkata maupun dalam berbuat. Wadhalika huwa sirat al Itulah yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Lianna man wufiqa lima wufiqa lahu man an'am Allah alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada faqad wufiqa lil islam. Kata Imam Al-Tabari, karena sesungguhnya orang yang diberikan taufik, eh hidayah taufiq, untuk berada di atas jalan yang Allah berikan taufik kepada orang-orang yang ia karuniakan nikmat kepada mereka baik dari kalangan nabi siddiq dan juga para syuhada maka sesungguhnya ia mendapatkan hidayah taufik di atas agama Islam. Ya. Mendapatkan mendapatkan hidayah taufik untuk teguh di atas agama Islam. Wa tasdiqir Ya. Dan taufik untuk membenarkan para rasul. Wa masuk bil kitab. Dan berpegang teguh dengan alkitab. Wal amali bima bih. Dan beramal dengan apa yang Allah perintahkan. wal inzijara amma zajarahu an dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya wa tibai manhajin nabi dan untuk mengikuti manhaj nabi wa min wa min haji Abu bakar wa umar wa usman wa ali wa kulli abdin salih wa kulli dhalika min as-sirat al-mustaqim ya. dan juga diberikan taufik untuk mengikuti jalannya para nabi, eh jalannya nabi, manhajnya nabi, manhajnya Abu Bakar, manhajnya Umar, manhajnya Utsman, manhajnya Amal, manhajnya Ali dan juga manhajnya orang-orang saleh. Dan itu semua masuk dalam kategori jalan yang lurus. Ya. As-sirat al-mustaqim. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Jadi jalan yang lurus di sini ditafsirkan dengan begitu rinci. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang dahulu dilalui oleh Nabi Siddiq, yaitu Abu Bakar. Dan juga syuhada orang-orang yang mati syahid. Di antaranya Umar dan Utsman. بقيتي جوج علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين yeah. والصالحين جوج صالح صحابة غليل نعم اخوة في الله رحمني الله واياكم قال ابن كثير رحمه الله تعالى فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهدايه في كل وقت من صلاه وغيرها وهو متصف بذلك فهل هذا من باب تحصيل الحاصل ام لا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مناتك اي bagaimana bisa seorang yang beriman meminta هداية di setiap waktu ya, ketika dia sholat atau yang lainnya. Ya, kok bisa dia minta hidayah setiap kali sholat dan juga setiap kali di waktu lainnya saat membaca surat ini. Wahua mutasifun bidalik. Eh padahal dia mensifati sifat hidayah itu. Eh artinya apa? Orang yang beriman itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Betul atau tidak? Ayo. Orang beriman hakikatnya adalah orang yang mendapatkan petunjuk untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kok bisa dia masih minta hidayah? Ya. Fahal hadha min babi tahsilil <tum> hasil. <tum> eh apakah ini diucapkan sebagai bentuk apa? Meminta sesuatu yang sudah didapat. Ya. Yeah meminta sesuatu yang sudah sudah didapat ya. maka jawabannya adalah Allah eh tidak ya. artinya ucapan itu bukan hanya sebatas diungkapkan ya untuk meminta sesuatu yang hakikat hakikatnya sudah dia punya sudah dia miliki bukan ya. akan tetapi laulah tiajuhu lailan wa nahara ila su'alil hidayati lamma arshadahu Allah ila dhalik. Hei, kata al hafiz Ibn Kathir, kalaulah bukan karena kebutuhannya kepada hidayah itu siang dan malam, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memerintahkannya untuk meminta hal itu. Artinya apa? Eh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui makhluknya. Allah maha tahu bahwa setiap kita sangat membutuhkan hidayah dan petunjuk itu siang dan malam. Tidak pernah putus. Ya. Makanya Allah memerintahkan kita buat memintanya selalu. Di setiap kita salat. Ya. Apa contohnya? Di sini al hafidz Ibn Kathir menyebutkan contohnya. Fa'innal abda muftaqirun fi kulli sa'atin wa halatin ila Allah Ta'ala fi tasbitihi ala al-hidayah wa rusukhihi fiha wa tabassurihi wa zdiyadihi minha. Ay kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Eh sesungguhnya seorang hamba. Membutuhkan. Ya. pada setiap jam. Ya. setiap saat. Setiap kondisi. Ya. itu butuh. Agar dia. Diteguhkan di atas hidayah. Ya. Di atas hidayah. Iman. Kita butuh peneguhan itu. fiha ya. dan butuh agar dia mendapatkan pengokohan dari ya pengokohan dari Allah agar dia dikokohkan di atas hidayah itu. Watabasurihi wasdia ya. dan dia senantiasa butuh apa agar supaya diperlihatkan ya dibuat melek ditambah ya, hidayahnya. Wastimrarihi ya. alaiha. Dan dia juga butuh untuk bisa continue. Ya. Terus menerus. Ya. Di atasnya. Fa innal abda la yamliku li nafsihi naf'an wala darran illa ma Allah. Karena sesungguhnya seorang hamba tidaklah memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat ya, ataupun mubarat bagi dirinya sendiri kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuknya. al rahimanillahu waiyakum. Jadi ini sebabnya. Karena kita nggak bisa kokoh kecuali dengan pengokohan dari Allah. Kita nggak bisa istiqamah kecuali dengan penguatan dari Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita juga butuh senantiasa tambahan hidayah dari Allah. Kenapa? Karena musuh kita ya, yang sudah Allah sebutkan dari dulu, ya, di mana iblis telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggoda anak Adam dan menjadikan mereka semua sebagai hamba yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ya. taala. Nah, godaan itu selalu datang. Makar tipu, eh, tipu daya iblis setan, ya, Itu berubah-ubah. Ketika status strategi tidak berhasil dia lakukan untuk menjerumuskan anak Adam itu, maka dia beralih ke strategi yang lain. Dia beralih ke strategi yang yang lain. Nah, seperti contohnya, ketika seseorang yang tengah melakukan ibadah tidak bisa dipalingkan hatinya dari melakukan ibadah itu. Ya. Dengan apa? Dengan mengingatkannya kepada kunci ya yang tadi pagi hilang. Ya. Saat diingatkan dengan kunci, maka dia pun bertawud kepada Allah di dalam sholatnya. Ya. Diingatkan dengan perkara dunia, dia bertawud kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Artinya saat dia berusaha dipalingkan dari mengingat Allah, maka dia pun Iblis ini atau setan ini berubah strateginya dengan apa dengan terus mendorong orang ini untuk menambah amal ibadahnya ya. Ayo ini baru dua rakaat tambah lagi ya. Empat jadinya baru empat rakaat tambah lagi ya. Enam ya terus seperti itu ya. sehingga apa membuat dia misalnya jadi apa bosan ya, karena capek kelelahan ya mulai akhirnya bangun kesiangan ya, subuhnya lewat ada yang seperti itu ya bisa jadi ada ya, jadi kalau dia nggak bisa narik maka dia dorong ya, dia dia dorong tidak bisa membisikkan ke dalam hatinya, eh, ente ngarepin melakukan ini supaya dilihat sama si fulan kan, ya, yeah. supaya di, dipuji sama si fulan kan, ya, yeah. nggak bisa dia menggoda hati orang ini supaya berbuat riak di dalam ibadahnya, maka dia pun apa, membisikkan di dalam hatinya, masya Allah ente sudah bisa ikhlas dalam beribadah. Lihat, ya, ente udah jadi orang soleh sekarang. Ya, masya Allah, udah bisa istiqamah, sholat qiyamul lail, ya, sepanjang malam, luar biasa. Ya, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bisikan-bisikan bisikan yang dibisikan oleh setan itu agar dia apa? Merasa takjub dengan dirinya sendiri, ya. dan supaya takjub terhadap dirinya sendiri, sehingga lupa kalau apa yang dia lakukan itu hakikatnya adalah berkat, pertolongan, dan penjagaan dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, terus dia rubah-rubah terus strateginya. Gak bisa narik, maka dia dorong. Gak, gak bisa dia datangi dari sebelah kanan, dia datangi dari sebelah kiri. Terus seperti itu, maka untuk menghadapi musuh yang semacam ini, kita senantiasa membutuhkan peneguhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa membutuhkan pertolongan darinya, perlindungan darinya. Senantiasa membutuhkan tambahan ilmu, tambahan hidayah, tambahan taufik. Yang mendorong kita untuk terus beramal saleh. Ya. Setiap kali terjatuh, tergelincir ke dalam kesalahan, maka kita butuh apa? Hidayah juga untuk kembali bertaubat kepadanya. Ya. Enak, ya. karena setiap kita adalah makhluk yang kerap melakukan kesalahan, apalagi ditambah dengan musuh yang telah yang terus membisikkan apa? Membisikkan hal-hal yang buruk di dalam hati kita. Dan ini tidak dipungkiri. Terkadang kita tergelincir ke dalam kesalahan itu, maka kita butuh taufik hidayah. Untuk apa? Bisa kembali beristighfar. Bertaubat kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyaqa. Ya. Makanya al hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan Fa'arashadahu ta'ala الى ان يساله في كل وقت ان يمده بالمعونه والثبات والتوفيق فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله فانه تعالى قد تكفل باجابه الداعي اذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر اليه اناء الليل واطراف النهار. هيك إيه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ما كان الله membimbing dirinya untuk bisa meminta. Ya. Coba, ini kita hayati dan kita renungi, ikhwah. Saat antum diberikan hidayah, mendapatkan bimbingan untuk mengucap permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, eh ketahuilah itu adalah karunia dari Allah. Ini kita sudah dapat hidayah. Ya. Muncul keinginan di dalam hati buat minta sama Allah ya Allah. Ya. Muncul kekhusyuan di dalam hati. Ya. Saat kita mengucapkan Ehdi Nasratal Mustaqim, betul-betul memang kita maksudkan eh kita meminta kepada Allah ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ya. Eh ketahuilah ini adalah apa? sesungguhnya Allah telah memberikan pertolongan kepadanya. Ya, Allah telah memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa teguh dan mendapatkan taufik. Kenapa? Karena orang yang beruntung, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah untuk meminta kepadanya. Artinya kalau ketika hati ini tergerak untuk minta sama Allah dengan penuh kesadaran hati ya saat bilang ihdina shiratal mustaqim itu adalah pertolongan dan karunia dari Allah ya. kenapa karena kalau sudah dapat hidayah buat minta ya ketahui sesungguhnya perkenan atau jawaban ya ya, jawaban dan pengabulan permintaan itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu, subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya, Allah sudah berjanji kalau ente minta pasti dikabulkan. Ya. Kalau Anda minta, mata, maka pasti di, dikabulkan, apalagi kalau dalam kondisi terdesak. Sebagaimana yang Allah firmankan wa qala rabbukum ud'uni astajib eh berdoalah kepadaku mintalah kepadaku niscaya aku perkenankan untuk kalian permintaan kalian ya yeah. nah artinya apa kalau sudah dapat hidayah buat minta ketahuilah bahwa jawabannya sudah ngikut yeah. jawabannya sudah sudah pasti ada

berdalih tafsiran ini di mana beliau menyebutkan bahwa ketika seorang yang beriman meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap dia salat dan juga pada setiap kondisi dan waktu itu bukan berarti dia meminta sesuatu yang sudah ada ya akan tetapi karena dia membutuhkan hidayah itu. Ya. Di sepanjang waktu. Ya. Siang dan malam. Ya. Dan juga setelah mendapatkan hidayah. Dia juga masih terus membutuhkan hidayah. Untuk bisa istiqamah. Dan teguh di atas hidayah tersebut. Ikhwafillah rahimanillahu wa'iyakum. Eh berdalih dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل يا الله سبحانه وتعالى برفعان في سوره النساء ayat 136 قال الله يا ايها الذين امنوا اي وهئ اوران yang إيمان امنوا بالله ورسوله له kalian kepada Allah dan Rasulnya. Di sini syahidnya. Ya. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kemudian Allah perintahkan orang-orang yang beriman itu supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kok bisa? Ya. Bukankah dia sudah beriman kepada Allah dan Rasul? Kenapa diperintahkan lagi untuk beriman kepada Allah dan Rasul? Ya. Perhatikan di sini فَقَدْ amara الَّذِينَ آمَنُوا bil <بِالْإِمَان> Ay Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk beriman. Ya. Wa laysa fi dhalika hasil. Dan pada ayat itu tidak ada yang menunjukkan bahwa itu perintah untuk melakukan yang sudah didakukan. Akan tetapi, li al murada ai dikarenakan yang dimaksud pada ayat itu adalah as-sabat ya as-sabat wal istimrar wal mudawamah 'ala al a'malil mu'idah 'ala dzalik wallahu a'lam ya karena yang dimaksud pada ayat itu adalah perintah untuk teguh ya yeah dan terus menerus ya. menjaga amalan-amalan ya. yang membantu dirinya untuk teguh di atas keimanan tersebut ya. Wallah Wallahu A'lam ya. jadi ketika seseorang mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah mengumumkan keimanannya, mengumumkan keislamannya, maka dia butuh untuk terus melakukan amal perbuatan yang mempertahankan apa? Keteguhan kalimat dua syahadat itu. Dua kalimat syahadat itu. Dengan apa? Dengan melakukan sholat. Dengan apa? membaca Al-Quran. Ya. Mentadaburinya. Memahaminya, mengamalkannya, ya. menjalankan perintah-perintah yang disebutkan di dalamnya, menjauhi larangan-larangan yang disebutkan di dalamnya, agar supaya dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan keimanan yang sudah dia umumkan sebelumnya, ya. sampai kapan? Sampai ia dimatikan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyyakum. Jadi itu yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Di sana ada ungkapan yang sangat bagus sekali. Dinukil oleh Syekh di sini. Bagaimana Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala saat menafsirkan kalimat Ihdina Sirat Al-Mustaqim. Beliau mengatakan Summa liyataammal al-'abdu daruratahu wa faqaqathu ila qawlihi ihdina siratal mustaqim. al-Imam al-Qayyim kemudian hendaklah seorang hamba merenungi kebutuhannya. Dan bagaimana dia sangat membutuhkan ya. kalimat ihdina eh al mustaqim ya. alladhi madmunuhu ma'rifatul haq yang mana isinya ya di dalam ya, di dalam kalimat itu ya di dalam ihdina eh al mustaqim ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu di dalamnya hakikatnya kita tengah meminta apa ma'rifatul haq pertama mengenali kebenaran Wa qasduhu wa iradatuhu wal amalu bih. Ya, yeah. menginginkannya, menargetkannya, dan mengamalkannya. Yeah. Jadi pertama kita butuh tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau sudah tahu, maka kita butuh apa? Memasang niat. Ya, yeah. keinginan di dalam diri kita, tekad yang kuat. Ya. Untuk meyakininya dan juga untuk mengamalkannya. Itu dua. Ini dia. Kemudian yang ketiga. As-sabatu Juga teguh di atasnya. Ya. Setelah tahu, kemudian meyakini, kemudian mengamalkannya, kemudian apa? Teguh di atasnya. Wa da'wah ilaih. Juga setelahnya apa? Menyeru kepadanya. Ya. Jadi tidak hanya terhenti pada tahu, yakin, mengamalkannya, teguh di atasnya, tapi juga apa? Menyeru kepadanya. Dan ini adalah bagian daripada jalannya para nabi dan rasul. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firmannya. Qul, hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani ya ai katakan wahai Muhammad ini adalah jalanku ya aku menyeru kepada Allah di atas basirah Eh di atas ilmu ana wa man ittaba'ani ini adalah jalanku dan jalan para pengikutku kata para ulama Tidaklah seseorang menginginkan untuk menjadi pengikut Nabi dengan sebenar-benarnya sampai ia melalui jalan yang dilalui oleh Nabi dan Rasul itu. Apa jalan Nabi dan Rasul? Menyeru kepada Allah. Ya. Nah. Dan ini termasuk faktor salah satu faktor yang mendukung seseorang buat teguh di atas di atas jalan yang lurus. Cukup sampai di situ belum. Ya. Kita juga masih butuh yang lain. Wasabru ala ilaih. Eh setelah berdakwah menyeru orang kembali kepada Allah, kita juga butuh untuk bisa butuh hidayah untuk bisa bersabar ya. terhadap gangguan yang datang dari orang yang ia seru itu ya. karena orang yang kita seru nanti ada ada dua kemungkinan bisa jadi dia menolak bisa jadi dia menerima ya. nah kalau orang yang menerima alhamdulillah adapun yang menolak ini bisa jadi dia menolak, namun tidak menyakiti kita, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan anggota badannya, atau bisa jadi dia menolak plus juga. Mencaci gitu. ada juga yang plus, me, menyakiti ada juga yang plus, me, melukai, dan juga ada yang bahkan plus me, menghabisi nyawa orang yang mendakwahinya, dan ini kita dapati dari kisah-kisah para nabi terdahulu. Bagaimana banyaknya para nabi dan rasul yang Allah utus kepada Bani Israel namun dibunuh oleh umatnya tersebut. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Jadi seseorang juga butuh sabar. Ya. Maka dengan sempurnanya. Lima urutan ini yastakmilul abdu alhidayah wa man naqasa minha naqasa min min maka ketika lima hal ini terkumpul dan sempurna maka sempurnalah dan terkumpullah pada dirinya hidayah yang ia butuhkan namun ketika berkurang maka berkuranglah hidayah yang ia yang ia butuhkan. Ikhwafillah. rahimanillahu wa iyakum. Ya. Baik, waqala rahimahullah. Kemudian beliau juga menyebutkan ya, macam-macam hidayah ini. Ya, kalau tadi urutannya ya. Sekarang macamnya, beliau merincikan lagi. Wa anwa'ul hidayat allati yaftaqiru al Eh di antara bentuk-bentuk hidayat yang dibutuhkan oleh seorang hamba di antaranya adalah umurun. Ya. Fa'alaha ala ghairil hidayah ilman wa amalan wa iradatan. Ay, perkara yang dilakukan olehnya dengan tanpa hidayah. Baik dalam bentuk pengetahuan Ataupun perbuatan Ataupun keinginan ya. Fahuwa muhtajun ila taubati minha Wa taubatuhu minha hiya minal hidayah Maka dia membutuhkan untuk bertaubat darinya Dan taubat dari hal itu termasuk hidayah Maksudnya gimana Ustaz? Seseorang ketika melakukan sesuatu. Yeah. Baik meyakini sesuatu. Yeah. Atau menginginkan sesuatu dengan bertekad, berazam namun belum sempat atau belum bisa untuk melakukan. Atau melakukan sesuatu tanpa dasar hidayah. Enggak pakai ilmu dia. Yeah. Dia melakukan sesuatu berdasarkan persangkaan. Ya. Yeah. Ataupun berdasarkan katanya dan katanya. Yeah. Maka ketika dia melakukan hal tersebut, yeah. ternyata hal itu adalah keliru. Maka untuk bisa mengakui kekeliruan itu dan mengetahui bahwa ya apa yang sudah dia lakukan adalah sebuah kekeliruan. Yeah. Kemudian dia bisa bertaubat darinya. Itu semua juga masuk kategori apa? Hidayah. Jadi mengetahui kekeliruan yang sudah dia lakukan dan menyadarinya sebagai satu kesalahan, sehingga dia bertaubat dari kesalahan itu dan kekeliruan itu. Ini butuh hidayah. Ya, Fahim. Ah, udah pada capek kayaknya. Nih. Ya, udah sibuk masing-masing. Ya, yang ngobrol, yang bercanda. Kelihatan sama Ustaz. Ya. Nah. Ya. Namun Ustaz hanya bisa menyampaikan. Ya. Yang yang menerima adalah antum sekali. Ya. Mau diterima silahkan. Tidak diterima Ustaz juga enggak rugi. Nah. Taib. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Ya. Kemudian wa umurun ila asliha Duna tafsiliha Fahuwa muhtajun ila hidayati Dan juga ada perkara ya, Dia telah mendapatkan hidayah kepada pokoknya Namun belum mendapat hidayah kepada rinciannya maka untuk mengetahui rincian itu kita butuh hidayah orang udah dapat Hidayah buat masuk Islam Oh agama Islam adalah agama yang benar Alhamdulillah yeah. agama Islam adalah agama satu-satunya yang paling benar dan hanya agama Islam yang akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini pokok dia tahu bahwasanya hanya Allah satu-satunya Zat yang layak untuk diibadahi. Nah, ini pokok. Tapi dia belum tahu rinciannya kayak apa. Apa yang mesti dia lakukan setelah masuk Islam? Mana perkara yang diribawi sama Allah dan mana yang dimurkai oleh? Mana perkara yang dicontohkan oleh Nabi dan mana perkara yang? ternyata menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi. Ya. Maka untuk mengetahui rincian itu, kita butuh hidayah. Ya. Enak. Wa umurun qad hudiya ilaiha min wajhin duna wajh. Fahuwa muhtajun ila tamamil hidayati fi kamaliha alal hudal mustaqim wa an yazdada hudan ila hudah. Kemudian, juga bergara ketika seseorang mendapatkan hidayah dari satu sisi, ya. namun tidak atau belum dari sisi yang lain. Maka, dia butuh untuk menyempurnakan hidayah itu. Ya. Alhamdulillah, ustaz ya. sudah masuk Islam dan juga sudah mengenal sunnah. Masya Allah. Semangat untuk mempelajari tauhid. Nah, walhamdulillah. Semangat untuk mempelajari ilmu. Nah, walhamdulillah. Tapi ternyata dari sisi akhlak dan adab serta dia belum dapat. Ya. Nah, masih menjadi orang yang paling atau belum bisa berbuat baik kepada orang-orang terdekatnya. Belum menyadari betul akan pentingnya berperilaku baik terhadap istri dan anak-anaknya, ya. belum bisa, belum tahu bagaimana seharusnya berperilaku terhadap orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, tidak tahu bagaimana semestinya saat tengah berada di majlis ilmu, ya. belum tahu bagaimana seharusnya. Apa yang mesti dia lakukan, adab-adab yang mesti dijaga saat melakukan safar. Ya. Maka untuk dapat menyempurnakan itu, maka dia masih membutuhkan hidayah. Ya. Enak. Wa umurun huwa muhtajun fiha ila an yahsula lahu minal hidayati fi mustaqbaliha mitlu ma hasala lahu fi madihah. Ya, dan juga perkara yang dia butuhkan. Ya. Nah, yaitu untuk mendapatkan hidayah di masa yang akan datang, sebagaimana ia mendapatkan hidayah di masa yang yang lalu. Ya, enak. Ya. Artinya, ketika dia pada usia yang masih muda, ya. apa yang semestinya dia lakukan di fase-fase itu? Dan dia sudah mendapatinya, maka dia juga masih terus membutuhkan hidayah, ya, untuk apa? Untuk menghadapi apa yang akan datang nanti. Apa yang nanti dia lihat nanti saat masa tua hanya nanti, karena kondisi akan terus berubah. Apa yang dihadapi oleh orang tua kita saat muda dahulu itu berbeda dengan apa yang dia lihat sekarang. Nah dan fitnahnya juga jauh lebih luar biasa. Ikhwafillah rahimanillahu wa iyakum. Maka dia senantiasa terus membutuhkan hidayah. Wa umurun huwa khalin an i'tiqadi fiha. Fahuwa muhtajun ilal hidayati fiha i'tiqadan sahiha. Eh perkara yang dia Ya, belum tahu bagaimana cara meyakininya. Ya. Dalam perkara akidah yang lebih rinci misalnya. Dia tahu dalam perkara yang secara umum bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk diibadahi. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna yang tidak ada satu pun dari makhluknya Yang menyerupai, atau menandingi, atau bahkan menyamainya, dia tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Sedang dia adalah zat yang maha melihat lagi, maha mendengar. Yeah. Enam, yeah. namun dia belum tahu tentang rincian keyakinan-keyakinan yang yang lebih mendalam dalam perkara akidah. Misalnya, yeah. ini juga dia masih membutuhkan tambahan hidayah. Wa umurun ya'taqidu fiha khilafa ma hiya alaih. Fawwa muhtajun ila hidayati ila hidayatin tansakhu min qalbihi thalika li'atikad al-batil wa tuthbit fihi diddah. Ya. Eh dan juga ketika seseorang meyakini sesuatu yang ternyata menyelisihi dari yang seharusnya. Ya. Nah masalah akidah ini masalah yang yang pokok dan penting dan juga masya allah kalau didalami maka dia sedalam lautan bahkan lebih dalam lagi apa yang bisa jadi yang kita ketahui saat ini baru di permukaannya saja atau baru di apa di pinggirannya saja enak tapi maka ternyata ketika seseorang meyakini sesuatu yang menyelisihi dari yang seharusnya, maka dia butuh tambahan hidayah untuk membatalkan keyakinan yang batil itu. Dan mengganti atau menghapus dan menutupinya dengan keyakinan yang, yang benar. Wa umurun minal hidayah huwa qadirun alaiha walakin lam yukhlaq lahu iradah fa'iradatu fi'liha fahuwa muhtajun ila tamamil hidayati ila khalqi iradah Eh satu hal yang dia telah ketahui. Namun Allah subhanahu wa ta'ala belum menciptakan keinginan di dalam hatinya. Ya. Untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui itu, maka ketika itu dia membutuhkan apa masih membutuhkan hidayah, ya. apa untuk menyempurnakan, yaitu dengan Allah menciptakan keinginan di dalam dirinya untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dia ketahui. Ya. Banyak, ya. berapa banyak orang yang tahu kalau sholat lima waktu itu adalah rukun Islam. Orang-orang ya. Ya. yang meninggalkan sholat itu, terkadang mereka tahu kalau dibilang rukun Islam itu apa saja, dia akan bilang dua kalimat syahadat, sholat, dia tahu sholat. Tapi untuk mengamalkannya ternyata dia belum bisa, bahkan belum ada keinginan di dalam hatinya. Maka untuk mendapatkan itu dia butuh hidayah. rahimanillah wa iyakum. Di sini panjang sekali ya. Di mana ini berkaitan dengan hidayah ya. Eh kita enggak bisa berlepas diri dari yang namanya hidayah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa kebutuhan kita terhadap hidayah Allah itu lebih melebihi dari kebutuhan kita kepada makanan, ya yeah. lebih, yeah. bahkan dia seperti kebutuhan kita terhadap napas, yeah. kita butuh bernapas, yeah. setiap waktu, yeah. maka selama kita masih bernapas Selama itu juga kita senantiasa membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita betul-betul merenungi dan meresapi saat mengatakan di dalam solat kita firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh dinasrallahual mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita semua kekhusyuan di dalam solat. keimanan yang sempurna sehingga kita mendapati buah daripada salat itu dengan sempurna amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh